Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Dumai menggelar fun bike dan riding kebangsaan. Belasan ribu peserta antusias mengikuti jalannya kegiatan dengan bersepeda dan ratusan lainnya berkendara sepeda motor. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Dumai menggelar fun bike dan riding kebangsaan. Belasan ribu peserta antusias mengikuti jalannya kegiatan dengan bersepeda dan ratusan lainnya berkendara sepeda motor. Wali Kota Dumai, Paisal, tampak memimpin jalannya pelaksanaan GOES bersama Ketua TPPKK Kota Dumai, Sekdako Kota Dumai, dan unsur Forkopimda Kota Dumai. Total rute perjalanan yang ditempuh oleh para peserta yakni sejauh 6,9 km dengan di tengah pelaksanaan dilaksanakan pembagian kupon door prize peserta tumbler untuk 5.000 peserta yang beruntung. Rute ini dimulai dan diakhiri pada Jalan HR Subratas dan kegiatan selanjutnya dipusatkan pada Taman Bukit Gelanggang. Pada akhir rute bersepeda, para peserta disuguhkan dengan penampilan atraksi motor yang memacu adrenalin dan pastinya memberikan tontonan yang sangat menarik. Acara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Dumai, terutama yang memiliki hobi bersepeda dan berkendara. Melalui acara ini diharapkan masyarakat Kota Dumai bisa menjaga kebugaran tubuh, menjalin silaturahmi lebih baik, dan mematuhi aturan berkendara dalam beraktivitas sehari-hari.